Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ini bersama aku, Syafiq NGU. Hari ini punya vlog, aku akan ke Penang lagi. Ya, ke Penang lagi guys. Plan asal hari ini adalah aku nak dengan member aku kat depan sana tu kan. Nak pergi ke 76 nak buat konten lah. Tapi disebabkan ada seorang motor vlogger yang mana dari Perlis, iaitu Dan Expian, dia nak main belah sini. Aku dengan member aku cancel plan nak pergi 76. First time lah aku dengan member aku jumpa, sebab Dan Expian ni aku dengan member aku kenal dia dekat YouTube lah. So kawan-kawan YouTube jugalah kan, tapi tak pernah jumpa. Dia actually buat konten untuk daripada Perlis lah. Tak salah aku, untuk dia punya motor RS lah, untuk test tank motor RS dia yang baru tukar. So dah lalang lajak main belah Penang ni, so dia nak jumpa kan. Boleh lah sembang-sembang ke apa kan. So tak ada masalah, kita postpone dulu ride aku nak ke A76. Aku pun hari ni tak ada plan sangat pun, tak ada plan apa pun. Memang semata-mata ride ini aku ikut member aku. Lepas tu nak pergi berkena nasi kandang pun, sebab minggu lepas aku tak dapat nasi kandang. So minggu ni aku nak cari nasi kandang ke. Kami plan nak RV dekat Sunway Carnival sebelum naik ferry lah. Ya, hari ni naik ferry lagi. Patai bising yang baik abang ni. Sekarang ni Dan Expian dia dah update, dia dah sampai ke RV point. Kami ingatkan dia lambat lagi. So tadi kami sempat lah pergi minum dekat kedai makan. Baru je duduk order ayam, tiba-tiba dia naik spike call lah, kata dia dah sampai lah. Satu kali kami minum cepat-cepat lah pergi jumpa lah. Tak syok lah kan, bagi orang tunggu lama-lama kan. Dia dah lambai jauh, lepas tu dia pula nak tunggu lama kan. Tu apa hal goyang tangan tu, buat motor vlog ke? Nak ke mana ni, nak ke mana ni? Ayah, signal bagilah kawan. Kau. Oh, macam ni lah rupanya bila aku duk buat motor vlog tu, sorang-sorang tu kan. Bercakap dengan pergerakan tangan, terhanggut-hanggut helmet kan. Tapi tak apa, janji tak kacau orang sudah. Weh, berangin dah weh, berangin dah. Macam nak hujan je ni. Buat motor vlog kan bang? Duk tengok, duk bercakap-cakap tadi. Abang ni ke yang YouTuber motor vlog ambil way yang ni ke? Sudah sampai dengan berjumpa dengan Dan Expian. Oh, inilah dia. Tak ada, dia memang dah lah. Tak nak channel. Tak apa, boleh. Untuk ke ferry. Sekarang ni nak ke ferry lah. Okay guys, so sekarang ni nampak ada member aku, ada Dan Expian. Dua-dua orang ni pun semua motor vlogger lah, sama macam aku kat lah. So apa, boleh subscribe channel member aku Amir Way dengan channel Dan Expian. So Dan Expian ni dia banyak buat pasal motor Expian dah. Lepas tu motor RS pun ada. So hari ni dia punya content macam aku cakap tadi, dia punya content nak test tank minyak dia lah. Sebab sebelum ni motor RS pakai 4 liter kan. So dia tukar pakai 6 liter. Lepas tu dia pergi test lah, tengok berapa jauh 6 liter tu boleh pergi. Aku rasa seronok lah, sebab makin ramai motor vlogger yang connected dengan aku. So kalau kata nak buat content tu, lagi best lah. The more the merrier. Macam tu lah. Oh, macam biasa geng, nak masuk ferry, ramai juga orang beratok. Walaupun tadi sedikit hujan, hujannya renyai, tapi nampak belah pulau cerah. Tapi ini kereta lah, minggu lepas aku main ramai, minggu ni pun ramai juga. RM2 macam biasa, member kita bayarkan. Bawah kan? Aduh. Sejam lepas tu. Okay guys, so kami nak makan kat sana. Dia maju yang tempat kami selalu makan tu. Tapi
disebabkan line dia yang terlampau macam biasa, terlampau panjang cerita. So kami berpindah ke sebelah kedai dah nanti kandang. Sepatutnya dulu line clear kat sini. Lepas tu lagi dah tukar nama nanti kandang SS. Tapi tak apa, kita bagi peluang, kita bagi peluang lah. Kita cuba, sedap kita tu sedap. Bagi ayam ni, bagi isi. Ayam nasi dah mau. Nasi mau lah. Laju ah noh. Lari sikit. Laju ah. Seorang ke kerja? Batu. Awai member kita ni. Weh, makan kat dapur terus eh. Oh, kalau kata nasi tak cukup boleh tambah kot. Okay guys, dah selesai makan dekat kedai sebelah, nasi kandang SS. Tak makan kat Din Maju lah, sebab Din Maju memang time kami sampai tadi, time peak pukul 12 lebih, memang ramai gila lah orang. Sampai sekarang pun ramai lagi. Hey, lama agak lah aku dengan member aku lepak dengan Din X5 daripada tengah hari sampai sekarang nak masuk malam mana. Kesian juga dekat Din lagi, nak balik Palih kot, jauh kot daripada Penang. Sekarang dah pukul berapa kan. Aku harap benda-benda yang aku share dengan DNSPY dengan member aku ni berguna. Walaupun aku tahu aku pun masih baru lagi dalam YouTube. Sama-sama kita belajar kan. Kau boleh tengok channel member aku Amir Wei. Dia naik motor FZ lah. Dan channel DNSPY dia naik RS. Lepas tu dia ada satu ya motor X-Py dia kan. Itu memang cendol ya motor X-Py tu, macam-macam ada buat kan. So tu je lah kot video hari ni kan. Videonya yang orang panggil spontan lah pada aku, sebab tak plan pun ride hari ni. Tiba-tiba Din X5 nak main Penang. So kami pun macam okey lah on lah kan. Macam biasa kepada hampa yang dekat luar sana, aku doakan hampa naik motor dengan selamat lah. Dan jangan lupa like, comment and subscribe aku punya channel. Tu je, sampai kita jumpa di lain video. Bye guys, ciao. Fatima.